Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, baru sahaja mengumumkan kehadiran pemain import baharu bagi menghadapi saingan 2024-2025. Pemain yang dimaksudkan adalah Francisco Geraldes. Pemain yang memiliki nama gelaran Chico itu berasal dari Portugal dan hadir ke Stadium Sultan Ibrahim selepas meninggalkan kelabnya di Emiriah Arab Bersatu, UAE, iaitu FC Banias pada 6 Januari yang lalu. Chico diperkenalkan melalui satu video yang telah dimuat naik di laman sosial rasmi JDT dengan menyaksikan beliau bakal menyarung jersi nombor 10 buat JDT. Kehadiran Chico ke JDT dijangka akan menambahkan lagi pilihan buat pengendali JDT, Hector Bidoglio, untuk menghadapi musim yang akan datang. Chico merupakan pemain import kedua yang dibawa masuk oleh JDT bagi musim 2024-2025 selepas pemain antarabangsa Syria, Jalil Elias. Kapten pasukan Harimau Malaya, Matthew Davis yakin pasukan negara perlu turun dengan realistik menjelang pertemuan dengan Jordan bagi aksi pertama kumpulan E. Bercakap pada sesi pra-perlawanan hari ini, pemain berusia 28 tahun itu yakin pasukan sudah berada pada tahap yang terbaik untuk bertemu pasukan ke-87 dunia itu. Beliau juga memuji kerja keras yang ditunjukkan oleh barisan kejurulatihan negara untuk mempersiapkan pasukan bagi menempuhi cabaran di peringkat tertinggi Asia. Menurutnya, sungguh pun harapan cukup besar diletakkan di bahu pemain pada kempen kali ini. Matt berharap agar para penyokong bersikap realistik. Pertahanan kental JDT itu bagaimanapun yakin tekanan kini memihak kepada Jordan kerana mereka berada pada kedudukan yang lebih baik.